Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adi Aslan Gamer. So di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian semua ya guys ya, kalau gue sudah resmi menjadi pemain poli. No, jumlah gue dulu guys. Anjas. Kenapa warna merah? Karena jiwa dan raga gue tetap stay banteng merah ya. Oke. Jadi di video kali ini teman-teman, gue akan nge-react gameplay kalian semua. Kembali lagi di react gameplay. Saatnya kita akan nge-react gameplay viewer di Discord tentunya. Buat kalian yang mau join Discord, silahkan join melalui link di deskripsi dan bisa upload video kalian di TS React Gameplay. Oke, kita ada Bang Fiji ya, re-upload katanya gak ke-react sama Bang Adi. Oh sorry guys, sorry dulu deh kalau gak kriek. Oke siap. Wih, Bang Leon anjir, tinggi ya umpanya ya. Wih, dan parahnya maksudnya guys. Oke, tutor pakai Leon ya. Oke siap Bang. Anjir, siap Bang Leon. Kita lihat statnya ya, statnya Bang Fiji nih. Max lompatan dan serangan. Wih, kecepatan juga max ya. Oke, siap. Nih Bang Adi, gua turutin mau lu. Siap. Oasis Spike dengan kekuatan ya, power dari Yungsup. Nishiki, what? Ada Nun juga, teman. Wow. Oke, gua lihat dulu gameplay gimana. Gak usah diragukan lagi ya. Oke, tinggi banget bre. Ini gua masih gak habis thinking teman. Emang iya? Kok bisa lu ada scene-nya kayak gitu sih? Oke, siap. Ini di flip ya, anjir lah. Hampir aja gua percaya ya. Set, anjir tiba-tiba di sini. Oh, gue pura-pura gak tau aja guys, pura-pura gak tau aja. Terbang deh guys, 4,6 meter, anjas, 254 guys. Oke, menggege teman. Set, double swing, triple swing. Ini beda lagi, triple swing teman. Itu tanda lock apaan cok? Itu logo lock punya siapa cuy? Oh ya Madera, ya Madera nggak sih? Kok tiba-tiba gue lupa ingatan cok? Ah gue sekarang udah rada-rada bosen ya main di Colosseum guys. Gue pengen banget ada event baru, semoga aja developer kasih event baru lagi. Udah bosen nih pemain, udah bosen guys. Keren, nama timnya Fearless guys. Widih, bermain dengan satu nyawa. Video kedua bermain dengan satu nyawa. Oke, siap. Intronya sangat keren ya, intronya BTW sangat keren teman. Nyala bangku. Wih, ini keren nih, keren nih. Pakai sabel kan? Wih, lompatnya padahal gak terlalu tinggi, keren cuy. Anjas. Ih, ajarin gue dong. Seriusan ini keren, keren banget. Gameplaynya keren banget. Ih, tutor dong bang, keren banget. Smooth banget lu pakai sabelnya. Gue kan juga pengen bre. Anjir, gue sangat terpana dengan gameplay lu bre, beneran. Semoga aja gak dicolong lagi. Emang video lu dicolong? Anjas. Ini kalau gue upload di TikTok gue kira-kira namanya nyolong gak sih? Baru aja lewat kemarin udah bilang old aja nih. Old but gold ya. Oke, nice. Boom. Anjas. Walaupun tertinggal tapi dikejar juga sama nih si Kawa guys. Tuh, keren gak? Mantep banget kan. Set,
Oke, okay, good job. Ya beneran video dari Sukma kok, kok power lu keren banget, gede banget power lu bre. Atau mungkin efek kamera aja sih. Ya gak sih? Set. Widih. Service ace tanpa sentuhan yang super. Ah ini lawannya Croco anjir, lawannya Croco, enggak usah percaya sama Sukma JS guys, skip. Oke, ini kita lihat. Ragu-ragu matahari terbit. Ini berarti sunrise ya. Air current. Thunder spike. Multiple swing. Anjir. Bisa gitu, cok. Gue juga mau coba. Oke, nice. Keren. Dapetin semua ini dengan mod anjas. Kalau kayak gitu mah keren banget. Gak usah reroll berarti ya. Yes. The spike my gameplay Isabella. Yes. Set. Aduh. Harusnya pakai NN, Bang. Enggak sih, terserah lu sih. Keren juga. Ini namanya Isabel momentum ya. Nunggu momen untuk melakukan spike, guys. Gua sih pribadi lebih suka atau lebih seneng sama si NN ya. Kalau Isabel, ada nih si Kiwir. Oh banyak juga buat gameplay yang keren. Ada intronya guys. Ini keren dia. Ada intronya terus. Siap. Sekali lagi, boom, siap. Tes. Anjas, keren. What? Ih bisa tinggi banget. Isabel bisa setinggi itu, bre. Gue baru tahu Isabel bisa setinggi itu, temen. Mana back attack lagi. What? Ih keren banget, anjas. React dong, puk. Apa ini puk-puki? Aduh, filternya jangan ini lah. Filternya jangan ini, ganti. Bercanda, bebe, bercanda. Set, double swing. Alright, nice. Oke, masih dengan Nishikawa di sini, my friend. Asik. Gue mau nyari gameplay yang bukan Nishikawa dong. Gue mau nyari gameplay yang bukan Nishikawa, teman-teman. Coba. Ada gak? Jauhin, maybe. Reels. Mode Nishikawa, Nishikiwir. Kan oke, video dari Bang Rizky. Let's go, kita coba cek Nishikiwir versus Black Nishikiwir juga ya. Set, di spam 4 meter spike kah? 5 kata Zen. Lawan Nishikawa easy banget. Emang iya? Ini skornya kok kebalik, bre. Ini gimana maksudnya kok? Oke, siap. Itu lu kan yang jadi pemainnya, bre. Oh, ini bukan. Ini beda nih. VG. Ternyata Soyo kembali. Boom. Oke, dengan powernya Silis ya. Ih, aja. Gue juga pengen dengan powernya Isabel kayak gitu, keren banget. Bre, sumpah. Masih dipenuh. What? Wait. Dia double swing dengan minus temponya NN guys, keren banget. Wow. Ini sih keren banget. Ini sih keren banget, anjas. Anjir. Ini sih. Menurut gue ini best video hari ini, guys. Keren banget, anjas.
Aduh, gue juga merasa gimana ya, agak-agak ngeri juga ya kalau ada multiplayer, bisa-bisa gue dibantai sama viewer guys. Ketika seorang bertanya apa arti kebahagiaan, asik, aku dengan kesadaran penuh menjawab, mendapatkan di Secure Black Mamba. Gila, emang bahagia banget sih. Asik, lagunya keren. Tiba-tiba nge-freeze. Keras banget. HP gue burik, jadi susah mengeblok kasih full skillnya. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, teman. Tidak apa-apa. Kalian yang penting semangat bermain ya. Biar jadi pro. Kayak Bang Fiji dan Bang Rizky. Anjas. Apa nih? Spiking. Asik. Oke, siap. Keren aja. Ini keren videonya. Edit. Punya ide kayak gini ini keren banget. Ini beneran ini gak terpikirkan sih guys. Keren banget sih ini. Asik. Anjir, smooth banget ya. Oke, keren. Editan lo keren. Seseorang bertanya apa arti kebahagiaan. Aku dengan kesadaran penuh. Pada saat nonton Bang Adi dapat S plus, kapan lagi bre? Ayu, kapan mau dapetin isi kau? Masa iya yang belum dapat isi kau coba absen dulu bre. Ini kartunya ragu-ragu, artis gak tahu namanya, lompatan keyakinan, double swing, highlight dan nun. Kok bisa lu dapetin kartu itu bre? Ini lu reroll berapa? Abis berapa? Beneran kamu berbohong pasti. Orang-orang masih demam nih si kau guys. Tiga karakter favoritku, ayo sebutkan. Nishikawa Old, Jaehyun dan juga si Nishikawa Black. Kok si Jaehyun aja yang di edit motion gitu, kok si Jaehyun aja sih? Mati lampu berarti bang. Sampai bolanya juga di JJ-in anjir. Keren. Minus tempo anjas. Ini sih bukan pertarungan lagi kalau kartunya kayak gini. Bukan bang, ini pembantaian. Udah percaya deh. Encourage, highlight, sunrise, noon lagi. Wah, nggak sekalian aja tambahin semuanya thunder spike sekalian guys, biar mantep kombonya. Tapi apa-apa yang terlalu kuat itu tidak baik juga ya. Yang udah kelewatan terlalu banyak itu juga tidak baik ya. Ini kenapa deh yang middle blocker yang main bre? Kok bisa di spam? Setternya itu cuy. Isabel. Boom. Kita kalau pakai Isabel tuh agak nahan-nahan dikit ya. Mau spike. Kok bisa? Kok bisa kayak gini? Siap. Apa Jepong Isabel anjas. Giliran pakai karakter lain dikatain kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu untuk react kali ini. Sepertinya cukup panjang ya videonya guys ya. Dan gue mohon maaf kalau kepanjangan. Dan terima kasih banyak buat yang sudah stay dan support selalu channel ADXC. Kalian bisa join di Discord react tentunya. Kalian upload video kalian di Discord ya teman. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa juga like video ini agar channel ADXC semakin berkembang. So, akhir kata, thanks for watching and see you next video. Goodbye.